Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subangi Aja Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereview mesin gas manjer. Jadi kita akan bongkar di bagian gubernurnya. Mudah-mudahan kesalahannya tidak fatal. Oke, ikuti terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita mulai melakukan pembukaan di bagian bak sampingnya, guys, karena diperkirakan gigi gubernurnya itu yang rusak. Jadi kita bongkar, nanti setelah itu baru kita lihat apanya yang rusak, apa giginya, apa. Oke, ikuti terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Setelah selesai, bautnya sudah terbuka semua, jadi kita tinggal buka yang bodinya ini. Ini sudah terbuka, guys, bisa kita lihat di bagian giginya ada yang terlepas. Gigi gubernurnya ada yang terlepas, guys, jadi harus kita ganti gigi gubernurnya. Biar kita bisa lebih mudah. Mudah-mudahan akan selesai setelah ini, karena penyakitnya cuma sedikit. Kalau kata orangnya sih cuma lepas pirnya keluar. Ini, guys, gigi gubernurnya kalau belandang tuh penyakitnya di sini. Thank you.
karena terlepas pada saat ini kendor. Jadi dia akan terlepas dan membuka seperti ini, guys. Nah, kalau ini membuka seperti ini, gigi bunurnya ini lari lepas. Ini. Plastiknya ini lepas, jadi sudah enggak berfungsi lagi penurnya. Oke. Jadi jangan sekali-sekali nyetel ini kalau enggak tahu. Nah, nyetel ini jangan sekali-sekali kalau enggak tahu. Enggak tahu kuncinya. Jadi oke, ikuti terus. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Jadi kerusakannya cuma gigi kupenurnya, oke? Kupenur kita ganti seperti ininya. Ini kita pasang yang barunya, guys. Otomatis kupenurnya atau otomatis untuk gasnya. Jadi ini berfungsi untuk mengecil dan membesarkan gas sesuai tarikan gasnya, sesuai tarikan mesinnya. Dan nanti setelah terpasang kita bisa tinggal kita tutup setelah ini, guys. Ini gigi besarnya enggak kita ganti karena enggak rusak. Kalau mau ganti kita harus bongkar yang sebelah sana bagian magnetnya, jadi agak susah karena yang rusaknya cuma ininya. Kita ganti ini aja, jadi biar lebih cepat karena orangnya pengennya cepat. Setelah mau dipakai, keburu mau dipakai, jadi kita ganti ini aja. Lagi pula yang rusak ininya. Oke, ikuti terus. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat membantu untuk kemajuan channel saya, dan saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang berikutnya. Setelah gigi kupenur dan perangkatnya kita pasang, kita setel di bagian ini. Ini harus kita uruskan searah dengan cowekan ini, guys. Searah dengan tiang kupenurnya, jadi dia pasti pas kalau sudah lurus. Jadi enggak melandang lagi. Kalau mungkin kemarin ini pernah dibuka, jadi masanya geser sedikit aja sudah dia akan melandang dan lepas yang tadi itu, yang untuk kupenurnya tadi. Alat otomatis gasnya terlepas, jadi dia enggak bisa hidup lagi, enggak bisa berfungsi lagi otomatis gasnya. Oke, setelah terpasang kita cek knocknya atau timing knockan asnya. Jadi kita knockan dulu. Setelah sudah nol, baru kita tutup.
setelah cup bodinya terpasang, jadi kita tinggal kencangkan. Setelah kita kencangkan ini bisa kita isi oli dan kita tes hidupkan. Jadi sebelum dipasang tangki kita tes hidupkan, soalnya biar nanti kalau masih belandang bisa di setel, tapi kalau sudah nggak belandang ya nggak di setel lagi kan. Soalnya namanya di setel juga kan belum tahu kita mau masih belandang apa enggak, tapi kalau kita pastikan ya sudah. Oke, kita kencangkan semua. Setelah kencang semua bisa kita tes hidupkan. Jadi pengencangannya harus rata biar tidak ada kebocoran. Jadi hampir semua terkencangkan. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat menunjang kemajuan channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Supangi aja. Jadi pemasangan demi pemasangan sudah hampir selesai. Sekarang kita lakukan tes hidupkan. Karena sudah, ini kita pastikan aja gasnya itu goyangnya pas apa belum. Sudah pada titik standarnya apa belum. Kalau sudah bisa kita tes hidupkan. Oke, kita tes hidupkan. Nah, mesin sudah hidup normal, jos gandos. Thank you. Sudah normal, nggak ada masalah lagi. Tinggal kita akan lakukan pemasangan tangki-tangkinya. Sudah dipastikan normal. Oke, ini setelannya sudah. Tank kita sudah pasang. Sekarang kita tes kembali. Nah, sudah normal, mesin hidup bagus, nggak ada masalah lagi. Thank you. Oke, jadi seperti itulah cara mengatasinya gas belandang, guys. Jadi kalau belandang gasnya, saya takut nanti bisa meledak mesinnya, guys. Ini kalau sudah di setel seperti ini enggak lagi, udah jos, udah mantap, enggak ada masalah lagi. Oke, mesin sip, thank you. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu, mudah-mudahan teman semua terhibur dan bisa